Kalau ngunyeng-ngunyeng, sekarang ngunyeng-ngunyengnya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana lu, Ha? Kamu mau kemana? Ya, ditanya-nanya lagi. Gua mau ke rumah Kemet. Sama, saya juga mau ke situ. Ha, gua kagak mau bareng sama lu. Kamu pikir saya mau bareng sama kamu? Yeah. Bilang aja emang lu mengarep sama gua ya. Jangan sok kegantengan, Sap. Dun. Rot, sepertinya lagi bicara soal sandingan ini. Waduh, jangan sampai terganggu ini, Dun. Iya, Rot. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Aduh. Pak Bebos. Aduh. Punten. Ha, udah lu jalan sono. Duluan aja. Eh. Kemen ada. Insyaallah ada, Babe Bos. Sebentar, saya panggilin dulunya. Hah, ada. Sap. Duduk. Ya udah. Kenapa kamu senyum-senyum? Janjian ya, kesininya bareng. Kemet! Ya, maaf. Saya tadi lihat dari jendela ya. Kalian ini memang cocok. Kemet! Waduh! Wih, tanda-tanda ini. Wah, kompak terus. Cinta akan menemukan jalannya. Cocok. Kenapa sampean kok tegang sekali? Maaf, sebenarnya Pak De Baskoro ini siapa? Walah, kena apa iki? Semuanya kok tanya begitu? Ya saya Baskoro. Jawab yang jujur, Pak De Baskoro siapa? Walah, semakin gak jelas iki. Kamtip, sampean sudah lama kenal Pak Ustadz, toh? Iya, memangnya ada apa? Walah, gak usah tegang begitu. Bicaranya biasa saja, biar lebih enak. Benar-benar mencurigakan. Oh, maaf, saya harus patroli lagi. Bagus itu. Keamanan Ciraos ada di tangan sampean. Sampean harus gigih. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan Ciraos. Ampun, kenapa saya malah tegang? Sikapnya begitu tenang. Dengan begitu, dia seperti mampu menguasai setiap masalah. Benar kata pepatah. Air yang tenang bukan berarti tidak ada buayanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu serius, Matt? Ya serius. Lu beneran, Matt? Ya bener. Masih bisa ngocek lu. Sap, waktu saya muda dulu, kesebelasan sepak bola Cibarengkok, itu saya kaptennya. Iya, bagus lu. Tapi lu makan kalah mulu lu. Matt. Kenapa sih mat aja? Saben, mendingan sekarang kamu lamar Suha. Ya Suha ini masih pantas isi. Kemet! Ijar, maaf. Eh,
Sekali lagi kamu ketawa, mau nyung-nyung kamu? Matt, kamu sudah bawa Ati periksa ke Bu Dokter? Lah ini tahunya dari Bu Dokter. Hebat lu, Matt. Padahal lu jalan ke musola aja udah ngos-ngosan. Kalau mau unyeng-unyeng, sekarang unyeng-unyengnya. Oke. Oke. Salaman. Salaman. Woi, emangnya belum pada lebaran? Kamu jadi jarang di rumah ya, Wan? Tapi saya senang lah. Paling tidak, ada dua alasan saya tetap menetap terus di Ciraos. Pertama kamu, kedua kewajiban saya sebagai seorang dokter. Kamu, Wan. Kamu sudah bicara sama Pak Ustadz? Tapi saya periksa rutin Bu Ati. Meskipun usia Bu Ati, ya tapi insya Allah semuanya baik-baik saja. Insya Allah. Kang Junet, itu ada Pak Dokter. Enggak apa-apa kan, Pon? Kalau saya konsultasinya sama Pak Dokter, kamu sama Bu Dokter. Ya enggak apa-apa tuh, Kang Junet. Yaudah, yuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dokter, Pak Dokter, Pon, Pak Junet. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, lima juta, oke lima, enam, oke. Sepertinya Om Alu memang orang kaya ini. Masa? Ya, itu uangnya banyak. Tapi kalau orang kaya, kenapa tadi beli bensinnya di tempat eceran ya? Masa buat mobil belinya di eceran bensinnya? Cuma 5 liter lagi. Barbara nggak tahu, Pak. Ya udah, Barbara ke kamar aja dulu ya. Iya, Pak. 5, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo, Kang Halo. Bisa nggak ganggu saya? Tuh saya lupa kan tadi. Tadi ini berapa ya ini? 5 juta. Oh iya, 5 juta. 5, ini 10, ya. Maaf ya, Kang Alo. Kalau mau hitung uang, jangan di rumah saya. Situ kaget ya, melihat uang sebanyak ini? Bukan kaget, Kang Alo. Takutnya kecampur dengan uang saya. Yang model begini, banyak uang. Sebenarnya situ kerja apa? Ya Allah, Kang Alo. Saya kan direktur. Malah, kantornya Cik Yoyo mau saya beli ini. Beneran kantornya Bu Yoyo mau dibeli? Ya iya atuh Kang Alo. Kan tadinya saya merger. Ya sudah sekalian saya beli aja kantornya Cik Yoyo. Jangan. Jangan dibeli. Kenapa harus jangan? Saya yang mau beli.